Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di depan saya sekarang ini ada lampu LED RTD 4 sisi, guys. Ini saya beli dari salah satu online. Ini nanti rencananya mau saya aplikasikan ke motor saya, guys. Kita buka bareng-bareng, guys. Sebelum kita buka, kita baca dulu. Ini tenaganya 42 watt. Voltage AC/DC. Kelihatan, guys. Kita langsung buka aja, guys. Isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja dalamnya kita pengen tahu, guys. Ini ada buku petunjuknya. Isinya ada apa namanya nih, guys? Karena saya baru pertama kali nih pengen pasang lampu ini. Kalau saya tahunya ini namanya pir. Oh, ini ada dua nih. Saya nggak tahu namanya apa ini. Bunder-bunder kayak donat. Bulat-bulat. Ini dapat dua nih, guys. Dan ini lampunya. Lampu utamanya. Saya beli yang 4 sisi, guys. Ya, saya yang 4 sisi saya beli ini. Ini nanti mau saya pasang di motor saya. Nanti saya juga akan posting hasilnya. Dan yang 4 sisi ini dia ada kipasnya, guys. Dan ini kayak mouse nih, guys. Kayak mouse alias mouse bahasa Inggris, bahasa Jawanya alias tikus. Input voltage AC/DC 9 min 18 volt, output power 42 watt. Mantep nih, guys. Dan ini sambungan kabelnya. Saya nggak tahu ini asli apa enggak nih. Mungkin dari kalian ada yang tahu ini produk asli atau KW, bisa komen di bawah. Atau ada yang pernah pasang lampu LED ini, bisa komen di bawah. Dan ini kabel-kabelnya ada warna biru, putih, sama hijau. Oke, guys, cukup sekian dari saya. Besok tunggu video kelanjutannya. Nanti saya akan aplikasikan ke motor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.